سبع سنابل في كل سنبلة وعد حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita perteguhkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya, di samping ikhlas menginfakkan harta pada jalan Allah. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia hingga akhirat. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Wakaf Pemangkin Ekonomi Ummah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah wakaf sangat dituntut dalam Islam yang menyumbang kepada kemantapan pembangunan sosial sesebuah masyarakat. Pembinaan masjid, surau, madrasah dan tanah perkuburan Islam adalah antara bentuk sumbangan yang terhasil melalui ibadah wakaf. Ibadah wakaf termasuk dalam kategori sedekah jariah kerana pahalanya terus-menerus diperoleh oleh orang yang melakukannya. Para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Ia juga menjadi amalan yang sentiasa diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 272, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
Bermaksud, dan apa jua harta yang halal kamu belanjakan, yakni pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keridaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak akan dikurangkan. Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud apabila telah meninggal anak Adam, yakni manusia, terputuslah darinya amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Sesungguhnya ramai dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan ibadah wakaf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah mewakafkan tanahnya di Mekah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah mewakafkan tanahnya di Khaybar. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an telah mewakafkan hartanya di Khaybar. Sayyidina Ali bin Abi Talib pula mewakafkan tanah subur miliknya, dan Mu'az bin Jabal telah mewakafkan rumah miliknya yang dikenali sebagai Darul Ansar. Malah ramai lagi dalam kalangan mereka yang turut sama melaksanakan ibadah wakaf demi kepentingan umat Islam. Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa wakaf tidak semestinya hanya dengan tanah, bangunan atau lain-lain aset yang berbentuk kekal. Bahkan Islam juga mengharuskan wakaf tunai, iaitu berwakaf menggunakan wang tunai sebagai harta yang diwakafkan untuk mengumpul dana wakaf yang kebunyiannya ditukarkan kepada harta kekal. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-77 telah bersidang pada 10 hingga 12 April 2007 turut memutuskan bahawa konsep wakaf tunai adalah dibolehkan dalam Islam. Manakala Enamen Majlis Ugama Islam Negeri Sabah 2004 Seksyen 51 memperuntukkan bahawa majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am ataupun wakaf khas, semua nazar am dan segala jenis amanah yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi tujuan menyokong dan memajukan agama Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kepentingan wakaf tunai sebagai instrumen bagi mensejahterakan kehidupan masyarakat secara lestari telah membuka mata banyak pihak untuk memperluaskan amalan wakaf tunai di Malaysia. Wakaf tunai ini akan disalurkan semula sebagai aset kekal seperti pembinaan atau menaik taraf masjid, surau, sekolah, mahad tahfiz serta keperluan kesihatan dan lain-lain lagi. Lihat saja bagaimana tamadun Islam suatu masa dahulu telah dengan pembinaan universiti wakaf seperti Universiti Qarawiyyin di Maghribi, Universiti Al-Azhar di Mesir dan Universiti Al-Fatih di Turki, serta pembinaan hospital wakaf seperti Hospital Ibnu Tulun di Mesir, Hospital Al-Mansuri dan banyak lagi hospital wakaf seperti di Cordoba dan Baghdad. Justru melalui penglibatan umat Islam dalam wakaf tunai secara meluas dapat menyuntik sedikit sebanyak dana dalam pembangunan masyarakat seperti kebajikan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain bidang. Sidang jemaah yang dimuliakan, Islam amat menggalakkan agihan semula kekayaan oleh mereka yang mempunyai lebihan harta, sama ada melalui zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya. Janganlah kita sayangkan harta dan pentingkan kehendak diri sendiri sehingga mengabaikan kewajipan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada mereka yang ingkar, sombong dan pentingkan diri sendiri dengan diberikan balasan azab yang pedih di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Haqqah ayat 30 hingga 34,
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maksudnya, lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, kemudian bakarlah dia di dalam neraka jahim, kemudian masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang berukuran panjangnya 70 hasta dengan membelitkannya ke badannya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang lain memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Para tetamu Allah yang dirahmati, sebagai kesimpulan khutbah, marilah kita mengambil beberapa intipati penting sebagai panduan kita bersama. Pertama, ibadah wakaf adalah termasuk dari amalan jariah yang menjamin ganjaran pahala yang berterusan walaupun pewakaf telah meninggal dunia. Kedua, wakaf tunai adalah jalan terbaik bagi mereka yang kurang berkemampuan. Ketiga, ambillah peluang berwakaf sebagai bekalan menuju akhirat walaupun hanya dengan wang yang sedikit. Keempat, berwakaflah ke bahagian wakaf dan Baitulmal Majlis Agama Islam Sabah yang boleh dibuat melalui potongan perbankan internet yang akan mendapat pelepasan cukai sebanyak 10% daripada LHDI. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat, dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa sami'ul alim. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة وأجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة
Ad-da'imata ala malikina ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka, baginda yang dipertuan agung, wa fakhamatir ra'isil a'la, tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sabah, wa ja'alillahumma hadhil baldadah, wa sa'ira biladil muslimin, aminatan mutma'indah, indaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa' anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-mihan wal-fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat-sifat yang terkeji. Ya Allah, jadikanlah kami dan daripada keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wadzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.